Viral video di sosial media, pembawa motor berkeliling membawa kamera di gang sempit. Dalam rekaman terlihat pemotor masuk ke gang sempit dan mengitari pemukiman warga. Pemotor tersebut juga tampak membawa alat di belakangnya. Alat tersebut terdapat beberapa kamera yang terpasang. Selain itu, pemotor juga memakai topi, masker, dan kaca hitam. Seolah-olah pemotor tersebut mempunyai maksud tertentu. Pemotor itu masuk ke gang yang sempit. Sampai beberapa kali, pemotor tersebut harus mengangkat motornya. Rupanya, pemotor tersebut merupakan pegawai Google. Aksi petugas tersebut terekam oleh sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @papamarsal. Kamera ini membantu merekam jalanan untuk gang sempit dengan memakai motor listrik roda 3. Petugas meliuk-liuk gang sempit untuk membantu orang mencari jalan untuk menggunakan Google Maps. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton